Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi melaksanakan kegiatan Reuni Akbar tahun 2022 yang berlangsung di Balairung Kampus Pinang Masa Mendalo, Minggu 27 November 2022. Reuni Akbar ini melibatkan alumni dari 35 angkatan, mulai dari angkatan 1980 hingga angkatan 2015. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Dan pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal YouTube resmi Cek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Cek TV, inspirasi kita. Kegiatan Reuni Akbar Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2022 melibatkan alumni dari angkatan 1980 hingga angkatan 2015. Dengan yang terkonfirmasi hadir yaitu sebanyak 1.200 orang alumni. Reuni Akbar ini mengangkat tema yakni sinergitas alumni untuk kampus yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 26 dan 27 November 2022. Kegiatan Reuni Akbar Alumni FH Unja itu dibuka oleh Rektor Unja Profesor Haji Sutrisno, dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Teja Kaswari, Dekan Fakultas Hukum Usman, serta dihadiri diantaranya oleh Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, dan Hakim Agung Militer Kolonel Sus Martisin. Ketua Panitia Reuni Akbar Alumni FH Unja Taufik Waligar bersama Penasihat Panitia Reuni Akbar Alumni FH Unja Helmi menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni FH Unja bukan hanya sekedar temu kangen, namun lebih mengukuhkan kembali silaturahmi, menguatkan jaringan alumni dan tentunya juga bagaimana alumni berkontribusi terhadap pengembangan kampus khususnya Fakultas Hukum. Event ini merupakan selain memang temu kangen, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita sesama alumni melakukan silaturahmi, menjalin jaringan, kemudian memperkuat persaudaraan antar alumni, kemudian mempererat hubungan emosional yang selama ini sudah terjalin antara kampus dengan alumni. Nah, kemudian juga dalam rangka kita semua sebagai alumni untuk berbagi, kemudian melaksanakan peran yang lebih baik dan lebih sukses lagi ke depan untuk kampus tercinta. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memimpin IKFH Unja dengan harapan ke depan akan lebih baik dengan kita berkoordinasi dengan para alumni yang untuk di pada posisi di 80 sampai 30 35 angkatan. Harapan saya kita akan lebih bisa berkoordinasi bersinergitas dengan baik antar alumni dan kampus. Dekan Fakultas Hukum Usman menjelaskan, Reuni Akbar ini merupakan program dari Fakultas Hukum Universitas Jambi terkait dengan kemahasiswaan dan alumni. Reuni Akbar sangat luar biasa, hadir alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Reuni Akbar ini merupakan program dari Fakultas Hukum Universitas Jambi terkait dengan kemahasiswaan dan alumni. Jadi ini merupakan Reuni Akbar yang kedua. Kita akan bertemu lagi nanti Reuni Akbar 4 tahun kemudian. Nah, alhamdulillah pada Reuni Akbar kali ini luar biasa sambutan dari alumni seluruh Indonesia hadir di sini, mulai dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah, tidak pandang bulu, dan dia berkontribusi untuk suksesnya acara pada hari ini. Iqbal, Cek TV, melaporkan.